coba cincau ala Winda. Selesai jadi cincau ala Winda. Amin, makasih udah didoain sama Pak Ujang. Amin, Pak Ujang sehat selalu. Oh, yang bener yang bikin kamu ini? Ini aku yang bikin. Buset. Bala Raja. Banget ada wedang ronde depan rumah. Malam-malam gini biasanya enaknya mau wedang. Aku mau beli wedang. Bang, wedang ya? Apa? Es. Es apa itu? Es cincau. Oh, es cincau. Oh, boleh deh, aku juga suka es cincau. Bang, mau? Baru buka ini. Baru buka? Baru buka. Buat buka. Iya. Kemarin kan wedang kan? Iya, kemarin kan ini kan bulan puasa. Oh, bulan puasa. Jadi ganti. Oke guys, tadi aku kira wedang, tapi ternyata ini es cincau. Karena ini bulan puasa, jadi berbukalah dengan yang manis-manis ya Pak. Jadi di apa? Di gelas? Di mangkok aja deh biasanya aku. Yang mau di gelas apa di mangkok? Gelas boleh. Di gelas, gelas kita nggak ada gelas yang gede. Gelas plastik ada nggak? Gelas plastik nggak ada. Nggak mau, adanya plastik. Ada plastik biasa. Apa mau aku, kita taruh mangkok aja gitu? Taruh mangkok aja. Bentar, aku ambil mangkok. Oke, aku mau. Bang, aku bikin sendiri boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Bantuin abangnya ya. Cuman aku nggak ngerti caranya. Bapak nanti kasih tahu caranya. Tanya nih, bapak bikin kayak ini, aku mangkok ini bikin. Ini satu porsi berarti. Satu porsinya tuh berapa? Satu porsinya 7.000. 7.000. Oke, berarti 2 14.000. Pakai es ini. Pakai es semua. Nanti aku coba cincau ala Winda. Seger banget, guys. Ini bapak keliling setiap jam segini, Pak. Apa karena buka puasa? Tadi kalau mau keluar jam 4. Oh, jam 4. Ini apa, Pak? Gula. Gula. Udah nih. Udah jadi. Oke, kalau begitu ini taruh dulu. Oke, aku kan beli 2 mangkok, yang satu lagi ini aku bikin sendiri. Ini tadi 3 kali ya, Pak? Iya. Satu. Dua. Pak. Satu lagi dulu deh. Satu lagi, dua lagi. Nggak apa-apa. Tiga. Satu lagi ya, Pak? Oke, udah cukup. Ini taruh mana nih, Pak? Esnya. Ini. Pakai es. Ini berapa sendok, Pak? Satu. Ini pertama kali aku bikin cincau sendiri. Dua. Satu lagi ya, Pak. Tiga. Ini taruh sini. Terus pakai gulanya, jangan lupa guys. Gula 3 juga ya. Pokoknya semua serba 3 deh. 3. Ini udah manis belum, Pak? Kurang dikit lagi. Kurang dikit lagi ya. Berarti 4 lah. Sedikit lagi ya, Pak? Kayaknya kurang manis. Selesai jadi cincau ala Winda. Ini tadi jadi 2 mangkok ya, Pak? 2 mangkok jadi 14.000.
Ntar aku ambil uang dulu, saya. Ntar ya Pak, ini saya taruh sini dulu. Bapak udah berapa lama Pak dagang cincau? Kalau bulan puasa jualan cincau. Kalau bulan puasa? Kalau nggak bulan kita puasa. Kita wawancara dulu ya guys. Jualan sekuteng. Kalau nggak bulan puasa jualan sekuteng. Sekuteng, wedang gitu-gitu ya Pak. Kalau bulan puasa, khusus bulan puasa, ini jualan cincau dengan Bapak siapa Pak? Soalnya ramainya. Cincau. Es buat buka. Oke, ini namanya Bapak. Pak. Oh Pak Ujang. Oh Pak Ujang. Pak Ujang biasanya kalau bulan puasa itu jualan cincau karena yang laris ini. Keluarnya jam 4 jam sore. 4. Biasanya kalau udah habis jam? Tergantung, kadang jam 6 habis, kadang-kadang sekarang lagi kurang. Gitu. Kadang habis, kadang enggak. Kadang habis, kadang enggak. Berarti kalau misalnya habis itu biasanya jam berapa? Jam 9 malam kah atau kadang keluar jam 8. Oh, jam 8 udah habis. Habis. Oh. Terus muternya jauh enggak, Kak? Enggak, di nongkrong di masjid. Masjid keong. Iya. Terus nanti banyak yang beli gitu. Iya. Oke, ini udah berapa belas tahun Bapak? Apa udah lama dari wedang sama cincau ini? Jualannya? Lama. Ada 10 tahun, Kak? Waktu Presiden Soeharto. Soeharto. Berarti sama kayak Bude yang jualan gorengan. Tahun berapa Zamannya? Iya, Bude. Iya, masih Soeharto, Neng. Orang iya. Bude. Berarti Bapak udah 20 tahunan kali ya, Pak? Udah punya anak cucu. Oh, udah punya anak cucu. Bapak asli sini? Asli. Asli Jakarta? Asli dari Kuningan. Oh, dari Kuningan. Terus merantau ke sini? Merantau sini. Merantaunya tapi waktu dulu. Ya mungkin belasan tahun atau 20 tahun ke atas ya, Pak? Wow, ternyata Pak Ujang tuh udah dari zamannya Pak Harto, guys. Aku udah dua aja nemu kemarin nih, Bude gorengan itu dari zaman Pak Harto juga. Sekarang Pak Ujang ternyata dari zaman Pak Harto juga, guys. Terus kemarin aku udah sempat nyobain wedangnya ya, Pak. Itu enak wedangnya. The best, Pak Ujang. Oke deh, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Makasih, Pak. Alhamdulillah. Laris ya, Pak. Amin, amin. Namanya siapa, Neng? Iya. Namanya siapa? Winda. Winda. Iya. Allahumma ya. Amin, makasih udah didoain sama Pak Ujang. Amin, Pak Ujang sehat selalu. Laris manis pokoknya ya Pak. Ditambahin rezeki. Amin, Pak Ujang juga biar banyak rezekinya. Makasih ya Pak. Tadi aku beli dua apa sih namanya ini? Cincau. Dua porsi. Balaraja. Balaraja. Dua porsi. Ini aku bikin sendiri. Yang ini aku bikin sendiri. Yang bikin kamu ini. Ini aku yang bikin. Buset. Kenapa? Aduh, enak banget pasti ini. Enak gak? Gokil. Apanya yang gokil? Cincau banget rasanya. Emang cincau. Manis gak? Apa kalau kurang manis lihat aku aja. Kan ada manis. Balaraja. Aku buat malah udah bisa masuk geng bapak-bapak itu. Live group aku. Ya, biasanya kali. Aku lagi pilek padahal. Oh, lagi pilek ya udah deh. Coba yang sedikit aja, tapi yang penting enak kan?
Ini. Oh, nambah guys. The best. Kita coba ya. Tadi aku udah nyobain sih. Enak, manisnya nggak kemanisan, tapi juga nggak kurang manis, jadi pas. Kalau kurang manis liatin aku aja. Kalau aja. Udah guys, capek banget aku. Thank you for watching. Dion, kameramennya mau makan cincau juga guys, tuh. Kasihan ntar keburu gak dingin lagi. Thank you for watching guys. Dah. Bener aja.